Wah, enak banget ya, Om. Iya, mie panda Zuzuzu. Ini adalah es krim yang paling enak yang pernah kita makan. Aku suka sekali. Aku sangat suka dengan es krim rasa vanila. Iya, Om. Makan es krim siang-siang seger banget pas lagi panas. Iya, Zuzuzu. Jadi kita terasa adem deh. Wah, itu mobil apa ya, Om? Dari tadi lewat terus. Aku tidak tahu, Zuzuzu. Dan dari tadi mobil itu selalu mengeluarkan musik yang sangat keras. Kira-kira itu mobil apa ya? Tapi Om, kok mobilnya seram banget? Nggak seram kok, Mipan. Pasti itu hanya mobil biasa. Ayo Om, kita pulang saja. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita pulang. Let's go. Halo semua pemirsa yang ada di rumah. Hari ini berita Blok FM akan mengabarkan berita yang sangat buruk, guys. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali warga Blok FM yang telah hilang. Katanya ada seseorang yang melihat bahwa banyak orang yang telah diculik menggunakan mobil Van Upin Ipin. Jadi buat kalian semua harus hati-hati ya. Kalau kalian melihat mobil Van Upin Ipin dengan suara musik yang keras, dia adalah penculik. Jadi seperti itu aja ya guys untuk berita kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di berita Blok FM lainnya. Bye-bye guys. Wah, seram sekali Mipan dan Zuzuzu. Itu kan mobil yang tadi kita lihat. Ternyata mobil itu adalah penculik. Untung saja kita tidak diculik. Wah, seram sekali. Itu adalah mobil hantu. Benar kan Om firasat aku? Iya Mipan, benar banget. Ternyata itu adalah mobil hantu. Kita harus berhati-hati. Wah, Mipan dan Zuzuzu, itu sepertinya mobilnya. Seram sekali, dia melewati rumah kita, Mipan dan Zuzuzu. Sepertinya kita harus di rumah dulu deh. Dari tadi aku selalu melihatnya, dia bolak-balik terus, Mipan dan Zuzuzu. Aku jadi takut, sepertinya dia ingin menculik kita. Wah, itu dia, itu Om, dia lewat lagi. Iya, Zuzuzu, bener banget. Dan tadi aku lihat mobil itu tidak ada yang mengendarainya. Wah, mobil itu berjalan sendiri. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita naik ke atas. Aku takut. Ayo cepat. Oke Mipan dan Zuzuzu, aku akan melihat mobil itu. Semoga aja dia tidak pergi ke sini karena aku takut diculik. Kira-kira mereka ada di mana ya? Wah, aku mendengar suaranya, tapi aku tidak melihat. Wah, aku melihatnya Mipan dan Zuzuzu. Aku melihat ada mobilnya. Dia seram sekali dong. Wah, tiba-tiba dia menghilang lagi. Di mana ya mobilnya? Wah, dia kembali. Wah, seram sekali. Supirnya adalah hantu. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita masuk ke dalam rumah. Aku takut. Ayo Zuzuzu. Kita harus gimana ya Om? Aku takut soalnya. Sama, aku juga takut Zuzuzu. Aku takut diculik. Guys, aku butuh bantuan kalian. Jadi bagi kalian semua yang lagi nonton video ini, bantu aku guys, biar aku bisa selamat dari mereka. Dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya guys. Dan juga jangan lupa di subscribe, biar kita tidak diculik sama mobil itu. Mobil Van Upin Ipin yang sangat seram sekali. Like sekarang juga guys, dan juga subscribe. Wah, kalian punya ide gak? Kira-kira kita harus bagaimana ya? Biar kita tidak diculik dengan dia. Kayaknya kita perlu bantuan Om. Kita minta bantuan ke Om Profesor Beban. Wah iya, ide bagus Zuzuzu. Ayo kita pergi ke sana dengan hati-hati, biar kita tidak diculik. Ayo cepat, kita minta bantuan. Ayo Mipan, ayo cepat-cepat, kita gak boleh lama. Wah, aku mendengar suaranya. Kalian mendengar juga gak Mipan dan Zuzuzu? Iya Om, aku juga dengar. Ya ampun, dia di mana ya? Di sebelah sana saja tidak ada. Sepertinya tidak ada Mipan dan Zuzuzu. Iya Om, aman, tidak ada mobilnya. Untung saja, aku kira aku bakalan diculik. Tapi kok firasat aku gak enak? Tidak. Akhirnya aku dapat juga kalian. Kalian adalah anak kecil yang dari tadi ingin aku culik. Akhirnya kalian akan aku bawa ke orang jahat. Tidak. Wah,
Mipan dan Zuzuzu, sekarang kita berada di mana nih? Sepertinya kita diculik deh, dan sekarang kita dikurung. Ya ampun, kita dikurung guys. Kita tidak bisa pergi kemana-mana karena kita dikurung dan tidak ada yang bantu kita. Semua salah om. Ya ampun, apakah semua salah aku? Kan ide kalian yang minta bantuan, jadinya kita diculik. Tapi Mipan dan Zuzuzu, kalian lihat deh, kok penjaranya besar sekali ya. Kita kan badannya kecil. Om, kayaknya ada selah deh. Iya Zuzuzu, kita bisa lewati penjara ini. Lihat ya, karena badan kita kecil. Tuh kan, kita muat. Ya ampun, kita bisa kabur Mipan dan Zuzuzu. Tapi kita harus pelan-pelan, karena firasat aku gak enak. Sepertinya di sini ada penjaganya deh. Apakah kalian punya ide? Sepertinya di sini ada pintu otomatis deh, biar kita bisa ke bawah. Mungkin kita harus nyalain pintu itu dulu. Tapi gimana caranya ya? Wah, jadi di situ ada baterai. Mungkin kita bisa menggunakan baterai ini. Ada baterai, Om. Iya, betul banget, ada baterai. Di bawah situ juga ada baterai. Kita harus ngambil. Oke, kita ambil baterainya. Sekarang kita nyalain mesinnya yang ada di atas. Oh iya, kita bisa membuka pintu itu. Semoga aja tidak ketahuan sama yang jaga ya. Nah, di sini kita akan nyalahin pintunya. Oke, baterai sudah terpasang dan pintunya akhirnya pun terbuka. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita turun. Tapi hati-hati. Ayo Om. Wah, ini tempat apa ya? Ini seperti rumah, tapi kok seram sekali, kayak penjara, guys. Kita harus kemana ya? Kalian tahu jalan enggak? Di sini ada apa, guys? Mari kita cari dulu, guys. Wah, apakah di sini ada? Wah, di sini ada tombol. Apakah tombol ini bisa membuka pintu depan? Oke, kita cari tombol satu lagi. Kita harus menyalakan dua tombol lagi untuk membuka pintu itu. Wah, di sini aku mendapatkan gunting kuku, guys. Oke, wah, ada suara. Aku mendengar ada suara, guys. Di sini ada apa? Wah, di balik lukisan ini ada tombol ternyata. Aku baru tahu, guys. Di balik tulisan itu ada tombol. Oke, sepertinya kita akan buka pintu ini. Oke, sudah berhasil. Kita cari tombol. Wah, di buku sini ada tombol. Kalian lihat gak? Di balik buku ini ada tombol. Kita bisa menyalakannya. Oke, aku sudah menyalakan 3 tombol. Tandanya aku sudah membuka pintunya. Yeay, sabar Zuzuzu, tungguin kita. Kita harus bareng-bareng, karena aku takut ada yang jaga. Ya ampun, ternyata pintu rumah ini sangatlah banyak. Sekarang ada lagi, kita harus membuka pintu itu. Tapi bagaimana caranya ya? Ternyata susah sekali untuk kabur dari tempat ini. Wah, ada penjaganya. Ya ampun, dia ternyata adalah seorang robot. Kita sepertinya harus kabur. Kabur Mipan dan Zuzuzu. Wah, ada robot, lihat. Itu robot yang mau mengejar kita. Wah, aku takut Zuzuzu, aku takut ditangkap. Bagaimana caranya ya? Wah, di situ ada kunci. Mungkin ini kunci yang bisa membuat kita untuk kabur dari tempat ini deh. Ayo Om, ayo Zuzuzu, hati-hati. Kamu di mana Mipan? Oke, apakah ada robotnya di sini? Ini kunci untuk apa ya? Aku nggak tahu. Ya ampun, itu robotnya. Buka, buka, buka. Kita turun ke bawah. Kabur. Wah, sepertinya di sini aman ya. Gimana? Kita harus tunggu Mipan dulu. Ayo Mipan, kamu ambil kunci dulu Mipan. Abis itu kamu buka pintu yang ada di tengah bawah. A few moments later. Ayo Mipan, akhirnya Mipan berhasil juga. Let's go. Wah, ini ruangan bawah tanahnya. Seram sekali guys. Kita akan melewati ruangan bawah tanah untuk kabur, karena ini adalah jalan satu-satunya Mipan dan Zuzuzu. Semoga aja kita bisa melewatinya. Ya ampun, susah sekali dong. Banyak sekali jebakan yang sangat mengerikan. Oke, ini tuh kayak ruangan di Avenger Om, masa depan. Ya ampun, aku malah meninggoy dong. Oke, sabar, kita harus pelan-pelan guys. Jangan sampai kita terjatuh. Oke, lompat, berhasil. Tapi susah sekali guys. Oh, kita bisa lewat pinggirannya. Oke, lompat. Kita bisa lewat pinggirannya Mipan. Hati-hati. Oke, lompat, berhasil. Oke, berhasil. Ini pasti basementnya Iron Man Om. Ya ampun, bukan Zuzuzu. Ini tuh punyanya monster. Karena dia seram sekali, banyak jebakan yang sangat mengerikan. Ayo Mipan, kamu pasti bisa melewatinya Mipan. Semangat. Walaupun sebenarnya ini susah sekali guys. Apakah Mipan akan berhasil?
Mari kita lihat. Yeay, Mipan kamu berhasil. Mantap. Ayo kita kabur lagi. Let's go. Karena jebakan di sini sangat banyak sekali. Kita harus hati-hati. Ya ampun, jebakannya banyak sekali. Kita harus melewati semuanya dengan hati-hati, Mipan. Jangan sampai kita terjatuh. Ayo kita naik ke atas. Oke, berhasil. Ternyata masih banyak jebakan yang lain. Sekarang kita harus kemana ya? Wah, kita bisa lompat. Lompat. Kita bisa lompat. Yeay, udah disampai atas. Ternyata di bawah tanahnya sangat mengerikan sekali. Banyak sekali mesin. Ini sangat mudah om untuk dilewati. Wah, oke kalau begitu Mipan, kamu harus hati-hati ya. Oke, berhasil. Seru juga. Ya ampun, Mipan langsung jatuh. Katanya tadi mudah. Ya ampun. Oke, 1, 2, 3, lompat. Oke, lompat. Ah, ya ampun, padahal aku udah mau sampai, tapi dari ulang lagi, guys. Oke, ke sini. Ayo, kita turun ke bawah. Let's go. Wah, kita kembali ke rumah ini. Semoga aja di sini ada pintu keluar ya. Ya ampun, ternyata rumahnya besar sekali, guys. Wah, ada dia lagi dong. Ya ampun, ada penjaganya lagi. Astaga, kita harus mencari dua kunci untuk membuka pintu. Wah, kabur. Kabur, tolong. Tolong, aku dikejar sama robot yang sangat mengerikan. Aku harus mencari dua kunci. Kira-kira di mana ya kuncinya? Ayo guys, bantu aku untuk menemukan kuncinya. Biar aku bisa kabur dari tempat ini. Tapi aku dari tadi tidak menemukannya. Wah, aku menemukannya satu. Akhirnya aku berhasil menemukannya guys. Sekarang aku harus mencari satu lagi. Di mana ya satu lagi? Apakah ada di dalam lemari ini? Tidak ada. Oke, satu gembok berhasil aku buka. Sepertinya Zuzuzu sudah berhasil ya. Aku belum nih. Di mana ya satu kunci lagi? Wah, ini dia ternyata ada di sini. Aku sudah berhasil. Saatnya kita kabur. Wah, tolong. Aku dikejar. Ayo Mipan, kita pasti bisa. Ayo. Yeay, berhasil. Wah, akhirnya berhasil. Ya ampun, dia masih ngejar. Dadah. Ya ampun, penjaganya tidak bisa pergi ke sini, guys. Kita akan turun ke bawah. Let's go. Wah, kita main skateboard turun ke ruangan bawah tanah. Ternyata rumah ini luas sekali, guys. Ada ruangan bawah tanahnya. Oke, sedikit lagi. Berhasil. Yeay. Seru ternyata, om. Seru, tapi ini sangat mengerikan karena kita sedang diculik Mipan dan Zuzuzu. Oke, kita harus tunggu Zuzuzu dulu. Oke, berhasil Zuzuzu. Ayo Zuzuzu, kamu harus cepat. Ya ampun, kenapa kamu seperti itu? Let's go, kita lanjut. Wah. Wah, lihat guys, jebakannya sangat mengerikan. Lebih seram dari yang tadi. Kita nggak boleh kena sama sekali, guys. Oke, sabar, tunggu aku Mipan dan Zuzuzu. Aku harus hati-hati di sini. Jangan sampai aku terkenanya. Oke, lompat, berhasil guys. Ayo kita lanjut Zuzuzu. Oke, lompat, berhasil. Sabar, kita tunggu dia turun dulu. Oke, berhasil. Yeay. Aku sampai ngantuk om. Ya ampun, Zuzuzu sampai ngantuk guys. Karena rintangannya terlalu mudah. Ayo Mipan. Oke, sabar. Lompat. Lompat. Oke, berhasil. Yeay, kita bertiga berhasil guys. Dari tadi kita selalu melewati tempat yang sangat keren ini ya. Tapi di sini gak ada penjaganya. Hanya ada jebakan yang sangat mengerikan. Oke, lompat, berhasil. Wah, seram sekali guys. Kita melewati mesin-mesin. Oh no. Kenapa banyak sekali mesin di sini guys? Mungkin ini adalah mesin si robot itu ya. Karena kan kita dijaga sama robot guys. Ya ampun Mipan, kasihan sekali. Oke, lompat. Sabar, lompat. Ya ampun, gak kelihatan guys yang itu. Cepat sekali. Oke, lompat. Sabar. Ya ampun, jatuh. Guys, ini susah banget ternyata. Astaga, aku sangat susah melakukan ini guys. Oke, berhasil, kita harus sabar. Lihat, yang kedua cepat sekali guys. Hmm.
Nope. Sepertinya aku harus memencet tombol ini, guys. Ya, aku akan mencet tombol ini untuk aku pergi ke Zuzuzu dengan membayar 25 Robux. Oke, kita bayar. Dan berhasil. Aku sudah ada di sini. Loh, Mipan, kamu kok bisa selamat dari situ? Keren sekali. Aku saja tidak bisa, Mipan. Wah, di sini aku doang yang menyerah, guys. Oke, ayo Mipan, kau pasti bisa, Mipan. Oke, ayo Mipan, jangan sampai kamu gagal. Yeay, berhasil. Sekarang susah sekali lagi nih, guys. Ada laser. Ya ampun. Kenapa jebakannya susah-susah? Astaga. Lompat, oke, berhasil. Oke, berhasil. Yeay. Wah, kalian berdua ninggalin aku. Ya ampun, lihat di atas itu ada apa. Ya ampun, cepet banget dia, guys. Oke, sabar. Ya, hampir aja gagal. Wah, apa itu Mipan dan Zuzuzu? Kita harus melawan dia, guys. Ayo, kita harus lawan dia. Kita kalahkan. Dia adalah penculik semua orang. Ayo guys, bantu aku untuk mengalahkan robot yang sangat jahat ini. Ini adalah robot penculik, guys. Dia suka menculik kita. Bantu aku dengan cara like video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa di subscribe ya guys, biar kita bisa menang melawan dia. Ayo guys, like sekarang sebanyak-banyaknya, biar kita tidak diculik lagi, guys. Like sekarang, kita kalahkan dia. Serang. Rasakan ini kamu, robot jahat. Yeay, berhasil. Robotnya rusak, guys. Kita berhasil mengalahkan dia. Akhirnya tidak akan ada yang bisa menculik kita lagi. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita pulang. Let's go. Saatnya kita pulang. Ya ampun, kok aku masih bawa senjatanya ya. Aku bawa pulang senjatanya nih, guys. Yeay, pulang. Itu dia, guys, pintu keluarnya. Yeay, berhasil, guys. Kita berhasil pulang. Mantap. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita pulang. Kita pesen taksi saja. Let's go. Oke semuanya, guys. Jadi begitu saja. Akhirnya kita udah selamat dan tidak ada penculik lagi di kota ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa untuk komen ya, guys, agar kita semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video kudap lainnya. Bye bye, guys.